Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani, saya mahasiswa USIS tahun 2019. Ya, kalau kita berbicara tentang pangan lokal, berarti kita berbicara tentang produk-produk asli Indonesia. Maka saya sendiri itu adalah salah satu pecinta produk Indonesia. Kalau kita di Medan, mahasiswa kita itu banyak sering beli namanya es jagung. Nah, sebetulnya pemerintah itu bisa mengakomodir dan bisa menyadarkan masyarakat tentang pentingnya untuk memproduksi atau memasak atau mengelola barang-barang atau ya pangan kita sendiri seperti itu. Jadi nggak perlu impor karena itu akan menghabiskan banyak dana APBN negara dan itu bisa kita alokasikan ke tempat yang lain. Nah, so kita selaku yang muda itu harus mencintai produk lokal kita. Ya, jangan sampai kita itu terlalu mencintai produk luar tapi kita tidak memakai produk-produk lokal sehingga itu dapat mematikan pasarnya lokal kita seperti ini. Nah, momen tentang ASEAN Free ya, ekonomi ASEAN yang itu bebas, perdagangan bebas itu sangat menguntungkan ketika kita itu memang mau ya menjunjung tinggi yang namanya ya makanan-makanan kita lah gitu ya kan. Jadi pesan saya selalu ingat makanan lokal, go pangan lokal, grow free.